Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah ditandai dengan penanggalan dan tahun baru Hijriah. Untuk mengenang hal tersebut, Pondok Pesantren Al Urwatul Wusqa menggelar zikir bersama di kompleks kampus PPUW. Alhamdulillah. Pondok Pesantren Al Urwatul Wusqa sebagai lembaga pendidikan Islam menyemarakan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah dengan menggerakkan seluruh personil yang berkecimpung dalam lingkup pondok pesantren dengan dua kegiatan inti yakni zikir bersama yang dilaksanakan di lapangan upacara kampus pesantren dan gerak jalan sehat yang dilaksanakan pada hari Ahad 1 September 2019 atau 1 Muharram 1441 Hijriah. Tampak seluruh santri dan santriwati dari tingkat MTs dan MA serta pembimbing dan pembina melaksanakan dengan hikmat. Tampak hadir pimpinan Pondok Pesantren Al Urwatul Wusqa, Andre Guruta Haji Asri Kasman LC, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Zikir bersama digelar pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah dan dipimpin langsung Al-Mukarram Ustaz Effendi Lamba, SAG, dan dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Usai sholat, dialog agama seputar Tahun Baru Hijriah dengan narasumber dari Kemenag Kabupaten Sidrap didampingi para utsas di pesantren yang merupakan dari jebolan Al-Azhar University, Kairo. Kayaknya anaknya Ibu Hari... Dirwan Baharudin melaporkan untuk AJP News.